yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Enak juga ya udara di kampung ini, udaranya masih segar. Eh, kau mau kemana Yen? Pagi-pagi udah cantik kali baju kau. Enggak kemana-mana, Kak. Udah cantik kayak gitu jalan-jalan lah ke sana ke Gang Suparni. Ada Mistop si Tati itu di sana, enak kali. Oh iya, Kak. Ih, udah lama juga loh aku gak pernah makan Mistop kampung gitu. Kesana kali aku ya. Ya udah, pergilah sana. Ada duitmu kan? Ada lah, Kak. Berapaan ya kira-kira harga Mistop di sana? 5.000. Kalau kau bisa tawar, bisa dapat 2.000 itu. Apalagi kalau kau bisa menggosip. Gratis dari kasih sama si Tati itu. Ya ampun, murah kali ya, Kak. Aku kesana ya, Kak. Iya, ingat jalan pulang kok ya. Oh iya, Kak. Aku mau saran ini. Bagusnya kayaknya pintunya sama jendelanya disatuin aja deh. Kasian juga kan mereka dipisah. Gila kau, maksud kau ini rumah aku bongkar lagi? Ya kan aku cuma kasih saran sih, Kak. Kalau diterima ya syukur ya. Kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. Udahlah sana kau, dari tinggi pula aku lama-lama ngobrol sama kau ya. Kasih saran kok marah-marah. Ih, banyak juga ya rupanya yang kurban tahun ini di Lebaran Idul Adha ini. Belum kering-kering loh misku ini. Ih, cuacanya panas lagi. Ah. Eh, udah buka si Tati. Udah buka kok ya, udah lama kali lo kok tutup, Ti. Mana pernah aku tutup. Kau aja yang enggak pernah kesini. Kau mau kemana? Mau tempat si Butet, aku nyari sopre. Apa itu sopre? Yang untuk tempat tidur? Mana ada jual si Butet kayak gitu? Itu sopre, kuntilanak. Kau tuh macam enggak tahu aja. Sopre, daun sop sama daun pre lah. Oh alah, baru tahu aku. Titip laku saus habis sausku. Yaudah sini lah duit kau cepet. Eh Kak, jumpa lagi loh kita. Oh ini ya yang misop dibilang Kak Uteng yang enak itu. Siapa si Uteng? Ya kau bordir dong, itu kan panggilan sayang aku ke dia. Karena dia itu kan pernah boteng gitu kan. Jadi aku saranin aku panggil dia Uteng aja. Oh, mau makan misop? Misop terenak, terendul, dan terewer-ewer itu ya misop aku lah. Ih mau dong aku coba misop tekewer-kewernya. Tapi bibir aku gak tekewer-kewer kayak bibir kakak kan. Gimana kalau aku saranin kakak makan sama aku aja? Gratis. Aku bayarin. Bayarin. Ayo, gratis nggak mungkin kutolak. Ya udah, duduk biar kuat kan. Hei, kakak tekewer-kewer. Apa? Tati namaku, bukan tekewer-kewer. Jadi aku mau saranin nih kak, kayaknya cabenya itu kecap, terus sama sausnya itu taruhnya itu di pinggir lurus gini, jadi kelihatan lebih rapi gitu dan lebih menarik. Emang apa bedanya di pinggir sama di tengah? Jadi kalau letaknya di sini kan kak, mejanya kelihatan lebih lebar gitu, jadi tangan bisa leluasa tuh, bisa kayak begini, bisa gini. Oh gitu. Iya juga Ti, betul. Eh tunggu deh kak, aku mau lihat susunan misopnya coba. Nah ini tengok, mau komen lagi kau? Ih jangan kayak gitu tau kak, ini harusnya tuh daun sopnya itu di sebelah sini, terus ayam-ayamnya itu letaknya di sebelah sini. Nah tuh kelihatan lebih rapi gitu nih bawang gorengnya. Terus bawang gorengnya tuh ditaburnya di sini, dikit aja. Terus tinggal kasih kerupuk gitu, gini. Nah kerupuknya jangan dihancur, ditaruh di sini tuh. Nah kelihatan lebih menarik kan? Oh alah, nanti kok aduk-aduk juga jadi satunya itu. Ya kan cuma kasih saran sih kak. Udah sana-sana, dia biar kuat kan. Sembuh kali loh. Sekolah masak ya dek, kok pandai kali. Ya aku ngasih saran yang baik tau kak menurut aku, tapi gak terima. Oh iya, eh tapi aku mau ngasih saran boleh gak? Saran apa kak? Ini lubang hidungmu kan dua, coba kalau tak di atas sini satu sama di sini satu, pasti lebih bagus loh mukamu. Itu kan sarannya gak masuk akal tau kak. Kalau kayak aku kan nyaranin kayak yang masuk akal. Iya masuk akal, bagus. Masuk akal kali kok saran kok, apalagi kayak saran kok tadi bayarin aku misop. Masuk akal kali loh itu. Nah ini misop yang udah kuatur, bersatu juga dia kan ini ha. Enggak loh Ti, cantik loh ini Ti, enggak bela-bela loh aku. Iya kan kak. Iya bagus, bagus sekalipun. Iya enak kali dulu pedes-pedes makannya. Eh kak, kalau makan misop itu, naro sausnya itu kayak gini.
Oh, ada biar, aturannya juga ya? Biar lebih enak tuh. Kalau kakak mau enak tuh, cerot sekali. Coba kakak rasain. Oh, gitu. Cerot sekali ya. Tunggu aku rasa dulu. Tapi kayaknya ini kurang lah kalau cuma sekali. Nah, kalau kurang? Kurang. Cerot dua kali. Oh, kalau misalnya 3 kali, 4 kali masih kurang juga? Ya, baru cerot. Gila, banyak kali pedesan nanti ini. Ah, gila kau. Kayak gila kok kebanyakan di luar negeri. Ya kan aku juga kasih saran sih, Kak. Kalau diterima ya makasih, kalau nggak terima kan juga nggak apa-apa. Gimana nih sopnya, enak? Lumayan sih, tapi kayaknya aku mau kasih saran nih, Kak. Kayaknya lebih bagus mie itu dibuatnya dari bayam. Jadi warnanya hijau gitu. Oh, gitu ya. Mangkoknya pakai warna kuning. Terus ayamnya kalau bisa warnanya ungu, Kak. Ayam tiren berarti ku pakai. Iya gitu loh, Kak. Kalau bisa kan warna-warni, pelangi-pelangi alangkah indahmu gitu. Ya, suka hati kalau udah macam es doger kau bikin ya. Kak. Apa sih yayan? Ya Allah, heboh kali. Ih, kalau makan tahu nggak boleh menghadap ke samping sana. Harus lurus gini tuh. Gini ya, tuh. Ini dada diginiin, lurus. Jadi kayak ada manner-nya gitu. Jadi kayak kelihatan lebih sopan kan kalau. Iya, iya. Teringatnya kok di Hong Kong ada yang berbekawan sama kau? Iya, ada tahu, Kak. Tapi aku nggak tahu ya kenapa mereka itu lama-lama kayak ngejauh gitu dari aku. Iya, iya. Mana ada yang berbekawan sama kau. Kau pelacok perfect. Padahal kan aku cuma kasih saran yang baik menurut aku, tau Kak. Kok kebanyakan saran lah kayaknya, Yayan. Gak sekalian aja kok jadi kotak saran, Yen. Cemil-cemilan itu yang ada saran-sarannya itu aku selalu isi, tau Kak. Terus kakak tuh kalau makan tuh, biar gak hilang lipstiknya, kakak harus kayak gini tuh makannya. Liatin aku. Jadi kakak mau makan dimanapun kayak gak malu gitu lipstiknya hilang. Udahlah, Yen. Lebih bagus aku makan bayar sendiri daripada banyak aturan kayak gini. Ya kayak gitulah nih resikonya kalau mau makan gratisan terus. Oh iya Kak Tati, aku mau saranin lagi nih. Apa lagi saranmu? Itu, jadi kan kakak kan kalau jualan tuh kayaknya harusnya rambut kakak tuh ditutup biar nggak jatuh-jatuh gitu ke mie sopnya. Jadi kan kayak lebih higienis gitu. Gitu udah. Ada lagi? Ada kan kakak penutup kepalanya. Kalau nggak ada pakai plastik aso juga nggak apa-apa Kak. Nggak, sekalian aja rambut ini dibotak. Nah itu lebih bagus Kak, dibotakin aja. Karena di Hongkong itu kalau yang masak itu pasti pakai penutup kepala gitu. Nggak sekalian usianya ditutup, kau pun ada-ada aja. Ih Kak, lucu ya Kak Tati dikasih saran yang baik nggak mau. Aneh sih Tati ini kadang-kadang. Es lah, ajarin juga aku minum es yang enak. Kau buatin es satu ya? Es satu? Kalian berdua makan di situ esnya cuma satu? Iya, Yen. Masa esnya cuma satu? Kita kan berdua, dua lah. Es satu aja dulu, Kak. Takut nggak enak. Suka hati kau lah, Yen. Nina, esnya. Nah, ini Kak minumnya esnya. Kakak mau aku kasih saran nggak cara minum yang baik? Saran apa lagi? Cara minum yang baik itu. Ya udahlah, berhubung kau yang bayar, kau ajarin lah. Ya, gini cara minumnya. Ih, kalau aja yang minum itu aku minum kuah misop ini aja pun nggak apa-apa lah. Iya enak tau Kak, segar tau. Enggak. Sini kakak harus cobain dulu. Enggak. Kakak harus cobain. Enggak. Ini enak banget tau. Enggak, aku bilang enggak. Ih, kan cuma dikasih saran sih, kenapa nggak ada yang mau terima? Ih, kok pengen makan mie becek aku ya? Kasih tadi lah dulu. Itu kan Kak Nining. Sama siapa itu? Kok gayanya kayak aku? Nggak bisa ini. Makan mie sop kalian. Oh my God. You look so perfect. Beautiful. Gila kau ya? Bukan Kak, aku bukan Lisa. Aku Rita Ratatuli. Bahasanya sungguh tertata Kak. Dia sangat anggun. Ya ampun. Oh my God. Kulitnya halus, rambutnya bagus, ada tanduknya, my idola. Boleh ya kita kenalan? Iya Kak, sama-sama. Minal Aidin wal faizin juga. Aidinmu sama sama aku. Ya ampun, jangan kau pula. Akhirnya aku menemukan idola. Iya Kak, enak kali sampai peluan, kita muter-muter. Pokoknya kita harus berteman ya Kak ya. Soalnya Kakak idola aku banget. Ya ampun. Iya Kak, agak lebat emang buluku, manis kan. Ya ampun, ini baju kamu pasti mahal kan Kak. Ini mahal banget nih pasti. Yakin deh.
Ini tambah lagi orang gila di gang ini. Iya cocok ya gila ketemu gila. Ih pokoknya kita harus jalan-jalan sekarang juga ya kak. Bentar aku bayar makan dulu. Oh iya. Iya. Kak ntar bayarin makan kita. Oh iya nanti aku bayarkan. Ya Allah lumayan Ti gila. 100.000 banyak sisanya Ti. Nah bayar berapa tadi tuhannya? Ayo kak. Dah makan bakso dulu. Cepat balikin itu. Berapa ini semua? 40.000. 60.000 lagi sisanya. Jangan kau telap sini balikin sama aku cepat. Tunggulah. Gila enggak apa-apa lah dasar menguntungkan untuk aku. Rolling 1 2 3 action. 5.000. Kalau bisa kau tawar bisa dapat kau 2.000. Kok engkau bisa banget dapat ini? 1, 2, 3, action. Iya kak, bordir dong. Itu kan panggilan sayang aku ke dia. Karena dia kan pernah boteng gitu kan. Jadi aku jadi aku saranin panggil aku 1, 2, 3, action. Kau dulu. Oh iya, lupa. 1, 2, 3, action. Dia ngomong bahasanya tuh muter. 1, 2, 3, action. Ya ampun, dia mau salaman